Halo bre, di sini gue main Magic Chess bre. Ya karena main rank kalah menang mulu, karena bosen ya gue main Magic Chess aja. Dan walaupun hanya reply, di sini ada hal yang menarik bre, yang bisa kalian ambil pelajaran, terutama kalian yang suka main Magic Chess. Nah seperti biasa main kombonya ini ya Los Pecados ya. Supaya kita kaya raya, supaya kita rollnya enak dan bintangnya tiganya banyak lah seperti itu. Nah di sini kalau Los Pecados ini ya resikonya nih banyak yang make ya bro ya, Los Pecados, Gunner, Fighter gitu, karena kombonya enak banget lah. Nah seperti biasa kita lawan minion ya. Ya jelas lah menang lah, masa kalah lawan minion. Nah di sini saya dapat clicker kayaknya sih. Ya ya, dapat clicker. Karena rencananya saya nih main boost 3, pengen main gunner, fighter, Los Pecados gitu. Sama Abyss juga kalau aktif. Ya syukur-syukur dapat nonton spell juga. Waduh, pawok juga kita ya. Di sini kita lawan siapa nih? Saya nggak tahu nih. Oke, kita lawan Kaluman ya. Saya nggak tahu menang atau kalah. Ah, di sini saya menang. 3 lawan 4 masa kalah sih. Oke, langsung pukul, ayo dos, pukul dos, apa jadi duit dos. Oke, nice banget jadi duit. Oke, nice banget jadi duit. Tapi saya ini nggak bisa sampai 10 gold ya, bro ya. Karena maksimal kalau dua Los Pecados ini adalah 4 gold, bukan 5 gold. Sungguh disayangkan ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, santuy aja. Nah oke, okay, tuh kalian bisa lihat tuh ya, main Los Pecados ini banyak banget yang makainya. Kita di sini pakai 3 Los Pecados ya supaya dapat duitnya banyak. Kita percepetin aja. Oke, saya lawan siapa nih? Oh, lawan Apex. Nah, ini saya nggak tahu nih siapa yang menang nih. Kayaknya sih gue sih yang menang sih. Karena bintang duanya banyak. Dan nice banget dari Franco narikin itu ya si Lancenya, jadi Layla-nya free hit. Dan kalau kalian belum tahu ya bro ya, kalau Layla ini semakin jauh musuhnya, damage-nya itu semakin sakit gitu. Jadi kalau Freya, Freya aja Layla ini kelemahannya nih musuh yang jarak deket lah, tipe kal yang pukul-pukul gitu lah, assassin gitu. Nah, ini saya ambil Martis ya untuk sementara waktu. Oke, okay. Nih udah ada yang main ini nih, main apa ini? Main Mage Astro kayaknya sih ya, pasti pakai Lunox sih. Tapi sebenarnya ya bro ya, kalau main Mage Astro Lunox itu ada kelemahan sih, kere sumpah, kere banget, kere banget, kadang nggak ada duit gitu. Tapi kalau Los Pecados sama Gunner ini kan duitnya banyak, jadi enak lah buat ngerollnya tuh. Nah ini saya nggak tahu nih siapa yang menang, tapi ya kayaknya sih gua sih yang menang sih ya. Nah kalau fighter ini kan kelemahannya sama stun, apalagi kayaknya nggak ada nonton spell, nggak ada guna. Oke, siapa yang menang? Ayo pukul cow, pukul dos, dapat duit dos. Oke, nice banget. Nah di sini sumpah bre, saya ampas banget pakai boost 3, ampas banget sumpah, ampas banget. Tuh saya dapat 2 Odette tuh ya, aduh parah tuh cow. Ya mau rencananya bikin Tamus, Gatot ya, tapi dapatnya Odette gitu. Aduh parah Pak. Nah di sini saya ambil Claude supaya blundernya aktif sama Los Pecadosnya jadi 4, supaya makin kaya lah kita lah. Oke kita cepet aja, cepetin aja. Oke nice banget, udah 4 Los Pecados sama 2 Gunner. Oke Laylanya udah bintang 2 ya. Oh ya, di Magic Chess sekarang nih main MM nih jarang banget ya bro ya, karena MM tuh kayak kurang berguna lah, banyak kata gue mah.
Gak kayak dulu MM tuh OP banget dulu MM tuh. Apalagi Astro tuh, ini Retail tuh, waduh parah semua. Jadi saya bintang 3, 6 Astro, waduh mantep sih. Nah kita lawan Baku Hantam ya, gak tau siapa yang menang. Oke, sebenernya kita yang menang ya bro ya. Oh iya bener, saya menang, bener, nice banget. Waduh, nice. Ayo boy, kita boy. Berarti udah ada DHS ya itemnya ya, kok bisa kalah ya? Gak tahu juga sih, saya agak lupa. MP abis itu udah bintang 2, nice banget. Nah ini saya ambil badang ya, siapa tahu dapat 4 western. Western juga sekarang sih kayak kurang bagus ya bro ya. Paling western tuh orang tuh jadinya tuh paling 2, gak 4 atau 6 lah. Karena kristalnya juga gak ada ya. Tapi kalau kristalnya ada mungkin wah parah sih. Muntun kayak sih ini ya bro ya, hapus emblem western sama emblem ini apa, inspire apa sih namanya, apa sih yang kalau udah unlimited ulti itu, waduh itu terlalu OP sih. Kalau ada Cloud ini, kalau ada sinergi Mecha Era mungkin bisa kalau udah unlimited ulti sih ya, waduh udah terlalu OP sih. Muntun hapus western sama Muntun hapus ya sinergi western sama emblem J sinergi western ya di fat box atau di monster ini ya, supaya Cloudnya nggak unlimited ulti ya, sama stunnya tuh unlimited ulti, stunnya ulti juga gitu ya, begitulah pokoknya lah. Nah di sini saya dapat Leslie, nice banget, dapat 2 gunner ya. Nah ini saya nggak tahu nih mau pakai Freya atau mau pakai Tamus nih. Dark Rider juga sih. Nah di sini oke kita cepetin aja, saya nggak tahu dapat apa. Dan di sini saya masih 100 ya bro ya, benar-benar nice banget. Kita dapat critical sama dapat clone ya. Oke, criticalnya kasih masukin ke Aldous sih, karena Aldous udah level 2 atau Layla, saya nggak tahu juga. Dan listnya kita masukin dan kita ambil Beatrice ya, karena kita pakai Gartot bukan pakai Chow, supaya Mecha Era kita aktif gitu, supaya bisa counter Lunok sih bre, karena Lunok itu lemah banget sih sama Beatrice, cuma lemah banget. Jadi Beatrice-nya itu harus di posisi Aldous nih yang kedua nih, dan harus megang buku juga gitu, supaya ultinya tuh cepet gitu. Dan si Lunoknya itu ya udah mati dulu sebelum dia ngeluarin ulti atau skill. Dan disini juga wah udah kebangkai sih, musuh masih level 5, saya udah level 7 ya, gara-gara 4 loss pekados ya. Walaupun ya di sini boost 3 kita ampas sih dapetnya ya, dapat Odette gitu. Coba dapetnya Tamus, wah udah menggila lah. Kalau main boost 3 atau main Ria 1 tuh hoki-hoki bre sebenarnya bre. Kalau kalian hoki blazing ya dapat Ria, tapi kalau hoki boost 3 ya pakai boost 3 aja sih. Oke, kita cepetin aja. Kita lihat dulu lah hero-heronya lah. Kita lihat Simboyo dulu pakai hero apa. Oke, main fighter ya sama western. Ya ambil Pale juga, buat apa ya ambil Pale ya, mungkin mau jadiin ini sih ya, si superhero ya. Kalau superhero sama fighter sih menurutnya kurang cocok ya bro ya, karena nggak tahu siapa yang score-nya gitu. Oke, nice banget, baru tempel harus kembali lagi. Dan ini jelas ya kita menang ya, karena dia hero-nya masih kurus krempeng ya levelnya. Saya levelnya udah banyak banget. Oke, dapat Tamus, nice. Gold kita juga udah 41. Oke, kita cepetin aja. Oke, dapat Rengko.
Nice banget. Nah, ini cowoknya kita jual ya. Nah, di sini saya masukin apa nih? Aldous atau Leslie nih? Kayaknya sih Leslie sih masukin sih. Karena Leslie-nya udah bintang 2. Iya benar. Nah, ini fighter kita udah jadi, Bre. Sama Ibis kita udah jadi ada lifesteal-lifesteal-nya gitu lah, gunner-gunner kita jadi lumayan lah. Oke, kita baku hunter lagi seperti biasa, Argus jadi tumbal. Kalau kalian main fighter itu ya cocok banget sih deh kalau kalian pakai Argus, dan Argusnya tuh pakai filter gitu. Jadi enak banget lah. Jadi ada pengalihan perhatian gitu musuhnya. Jadi tim kita bisa free hit gitu. Apalagi kalau Argusnya itu pakai yang silent itu namanya apa sih, lupa saya nama itemnya tuh. Nah, ini seperti biasa saya masih 100 ya, masih ngamuk berapi-api. Nah, di sini ada gunner nih, saya nggak tahu nih dapat atau enggak, saya lupa pada ngambil gatat ya. Oh iya saya dapat tuh. Nice banget, saya dapat. Oke. Dapat Tamus juga. Nah, di sini Roger kita jual ya. Dan masukin Beatrice sih. Masukin dan gunner-nya seperti biasa dimasukin ke Aldous. Ini Layla-nya ada masukin critical ya supaya dapat duit banyak. Ini Layla tinggal 3 lagi supaya bisa jadi bintang 3. Ini melas banget sih, ini Argus kita masih level 1 tuh. Padahal hero 2 full. Kasian banget. Nah, ini masukin Kaldus lagi ya. Oke. Nah, ini Beatrice-nya saya lupa naruh, Bro. Naruhnya itu masih di paling belakang lah, bukan di kedua posisinya. Oke, ini Aldous-nya keras banget ya. Oke, menang lagi. Tinggal masukin Gatot sih. Supaya mecha eranya jadi, westernnya jadi. Kalau kalian main Lunok itu mecha era sama western wajib sih, Bre, wajib banget. Supaya Lunoknya mananya berkurang sama kena stun juga gitu. Nah, nih, saya nggak tahu nih ambil Aurora atau enggak nih. Nggak tahu juga sih, saya masih bingung. Oke, saya masukin 2 Aldous ya. Di sini saya benar-benar ngegas sih. Karena ya manfaatin aja gitu. Oke, kita lawan lagi. Ya jelas sih kita yang menang sih ya. Hero kita banyak banget sih. Oke, wah gila sih ya. Itu shield Aldous-nya bener-bener mantep sih. Dan dari 8 gold jadi 21 gold. Wah parah sih. Plus Mekados memang mantep, Bre. Sumpah, Bre. Padahal boost 3 kita nih nggak guna sama sekali, sumpah nggak guna, tapi bisa masih 100 gitu, bener-bener Los Pegados sih. Kalau Los Pegados 2 kalian dapat 4 gold. Nah, kalau kalian Los Pegados 4 kalian bisa dapat berapa gold? Tunggu, sabar, bisa sampai dapat 12 gold. Wah mantap sih. Nah, ini saya dapat Claude ya, supaya Claude kita bintang 2, dan nice banget dapat Gatot juga. Nah, ini Beatrice-nya udah bener nih naronya nih. Nah, kalau kayak gini sih udah enak, Bre. Kalian lawan Lunok pun kalian masih bisa menang gitu. Karena ada Beatrice ya buat ngurangin mana, ada Aldous sebagai pengalihan perhatian, ada si Gatot buat stun-nya juga. Jadi enak banget lah. Ya walaupun di sini item kita item sampah ya, dapatnya ya. Nah, ini saya nggak tahu nih dapat apa ini. Dapat apa? Oke, dapat critical lagi. Kayaknya dimasukin ke Layla sih atau si Leslie. Saya juga nggak tahu. Oke, tinggal nyari sini ya. Si Beatrice ya masih level 1 sama Claude. Sama si Gatot juga masih level 1. Nah, mana nih yang pakai Lunok? Oh, itu pakai Lunok tuh yang Pret tuh. Kita lihat Pret dulu, Pret. Oh, dia pakai Lunok ya tuh.
Dia elementalisnya belum jadi ya, benar-benar useless banget. Kalau saya jadi dia mah mungkin Tamusnya dibuang sih. Tamusnya dibuang. Aku juga sih masih keder sih. Ya. Jadi mudah banget ya saya menang ya lawan Fajar. Ya karena dia masih level 8, saya udah level 9. Oke, apa lagi nih? Gak ada yang ganteng, cuma 2 orang ya. Ini pakai Winston bagus gak sih sebenernya ini? Main combo ini nih. Kita Fanny darat tuh juga. Bagus saya emang nggak tahu sih kalau pas western tuh nggak tahu ya beri bagus atau enggak ya combo sinerginya tuh. Oke ini saya kelebihan ya tuh ya dapat 7 gunner ya karena dapat sinergi tuh dapat blazing ya. Oke langsung seperti biasa baku hantam tuh. Ya udah lunak tuh ya kalian bisa lihat tuh. Remember to tell my little brother. It's harus dibuang time. Sih sebenarnya Tamusnya nih. Dia fighternya kelebihan harus dibuang supaya asasinya 4 gitu. Agak sayang sih. Oke, kita menang lagi, nice. Ya susah juga sih bro ya. Karena nih unoknya nih, unoknya megang item tuh. Unoknya itemnya masih kurang sih. Kalau unoknya ada satu item magic lagi mungkin jadi gila sih. Nah ini harusnya dibuang nih. Si siapa yang dibuangnya? Sini Argus harus dibuang sih, ganti Gunner, ganti ini, ganti Astro sih. Supaya mantep. Nih combo bagus sih. Oke, seperti biasa kita lawan Fajar. Nah jelas ya kita menang ya. Karena kita unggul level, karena hero kita lebih banyak. Wah gila sih ini Aldous ya, benar-benar gila sih parah-parah. Aldous megang Gunner, tambah critical, pakai item critical juga udah makin gila sih damage-nya. Parah-parah. Dipret mati ya, sama siapa ya? Sama Junboyo. Gila. Saya baru tahu loh ada yang pakai non western loh. Nah di sini saya ambil Dominant Ice ya supaya Aldousnya gediknya makin kenceng supaya mananya cepet gitu. Tapi sayangnya saya lupa dan belum dipindahin, masih di Franco. Nah saya ambil Beatrice, nah ini Beatrice saya pengen bintang 3 nih. Nah, kita langsung kalau dapat ya. Oke, Gatotnya dapat lagi, wah sayang. Dan sini Thailandnya kita ganti pakai Chow supaya 4 Western deh. Oke, nah ini pertarungan terakhir nih. Mantap, lihat. Saya telah gila, udah 26.000 coba Beatrice cok. Padahal dia nggak punya item loh. Parah sih, parah. Jadi ya segitu aja ya bro ya.